Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kepada nabi besar kita, junjung besar kita, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai deru kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih sebut baik kepada Allah Ta'ala yang mana malam ini dia limpah kurnia kepada kita. Nikmat dan rahmat dia kepada kita di malam ini. Taufik dan hidayah dia, inayah dia kepada kita. Kita beramai-ramai di malam ini dapat berhimpun di depan obato kita. Obato di Riang ni. Maka malam ni merupakan malam yang bersejarah. Malam yang jarang-jarang kita adakan semacam ni. Malam ni kita boleh dengar sikit sebanyak apa panggil tausiah ugamo. Pesan ni dalam ugamo. Supaya kita cari kesedaran. Hari ini kita mengingati tahun hijrah. Bulan hijrah. Iaitu bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ni satu bulan yang Allah Ta'ala agung-agung. Allah Ta'ala meliakan kepada umat Nabi Muhammad. Adanya beribadat. Islam menggalakkan hamba-hamba dia beribadat di bulan Muharram. Lebih-lebih lagi puasa 10 bulan Muharram pada hari ini. Maka di bulan Muharram ini, banyaklah ibadat-ibadat kita yang mana Islam menggalak kita supaya kita hidup dengan amal-amal ibadat. Baik ziarah orang sakit, baik ziarah orang-orang alim tetuk guru, baik kita beri makan kepada orang-orang miskin, baik kita cara anak-anak yatim. Ini bulan Muharram. Sebab tu di bulan Muharram ni apa panggil tahun baru Islam. Setahun sekali kita mengingati mengingati peristiwa perjuangan Rasulullah membawa agama kepada kita. Begitu susah sekali, betapa berat sekali Nabi dan para-para sahabat di masa dulu bawa agama nak sampai ke tempat kita ni bukan seni. Kita dah hari ni kerana boleh pergi tak ada kena bayar gapo, wak tak cara dengan agama. Wak salabat, wak apa ni? Wak selebele gitu ya. Tak wak peduli mana dengan agama. Tak ada berasa saya dengan agama. Sebab tu bila berasa tak saya dengan agama, maka jadi macam-macam dalam masyarakat kita. Bukti kita tak wak karik dengan agama. Sebab tu kita dalam masyarakat Islam di hari ini, di akhir zaman ni, banyak sekali fitnah-fitnah yang musnahkan agama kita. Di antaranya sebagaimana Nayuk kata tak ni lah. Nah, ibu bapa asuh anak saning, ada kalanya setengah orang ni kuat. Ada setengah orang tu lok anak. Sehingga macam-macam jadi di hari ni. Lebih-lebih lagi, yang kita paling takut sekali, iaitu anak kita terlibat dengan ketagih-ketagih. Dengan jasiptik. Inilah kita di hari ini kecewa ni. Kita di hari ini bosan hati. Kerana anak kita muda-mudi kita di hari ini punah. Hak dengar ketagih. Hak dengar jasiptik.
Hak jenis bahasa pergaulan bebas. Duk bergenda umur aku, sebasa pula hak tu. Hak jenis bahasa bujel pula, sebasa. Hak bahasa bini orang lobik, sebasa. Banyak bahasa hari ni nak ayat tu. Dalam masyarakat kita ni banyak bahasa. Di hari ni nak ayat. Pasal apa kau boleh dia beripung lagu tu gitu lalu tak suka macam zaman dulu? Kerana hari ni banyak sebab-sebab. Di antara sebab-sebab tu banyak sangat. Buti-buti yang menjadi lagu tu tu banyak. Di antaranya Nabi deroyak dalam hadis dianya. 45 karo. Penyakit umat zaman dulu. Bila tipu penyakit tu umatku, Nabi kata itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat mokcik weh. Gapo Nabi royaknya penyakit umat zaman dulu? Yang pertama Nabi royak kata al-asyaru. Iaitu yang pertamanya penyakit al-asyaru. Maksud kita kata orang lain ni beranyuk serenok. Terlalu serenok. Duk le suka semua. Duk le tak khabar semua. Bila serenok terlajak, siapa talih orang tegur, talih orang kata. Talih orang nasihat, marah orang. Hani puca salah satu juga. Royak tak anak kita di isap rokok, marah. Orang royak tak anak kita ni tak pergi sekolah, marah. Ibu bapa tak terimanya, orang royak. Akhir lalas sekali anak kita tak ada pergi ke mana, duduk di belakang rumah, duduk di rubuh tu. Apa ni tak terpakar anak kita. Terlalu kita puja terlajak. Terlalu kita wihati terlajak. Akhir sekali makan kepala kita sendiri. Mana hari dia makan, hari dia minta duit kita tak wih, maka dia situlah dia hambak kita dengan bajak bau. Maka hari itulah mek dia, dia semeleh mek dia. Hari ni nak ayat tertu di antara akibat. Banyak. Pasar-pasar kita tengok. Ni memang Nabi royak lah deh tiap dah. Hani ibu-ibu ayah-ayah di malam ni. Apa ni? Hijrah melahirkan kesedaran. Hijrah ni kita nak wilahirkan kesedaran. Nak wih pakat khabar. Lagi kita tak khabar di hari ni tak boleh nak buat. Ikutlah setiap lapis. Selagi mana kita tak khabar betul-betul, tak boleh nak patena kita. Soalnya kata, mung duk cara mung, aku cara aku. Tu. Padahal orang Islam, Melayu belakang dah. Tapi nawak tak boleh. Nawak tak boleh. Inilah penyakit yang duduk hinggak sangat dalam masyarakat kita di hari ini. Jadi Balo tak apa lagi. Dia takut sekali. Nabi kata Tuhan tak boleh masuk syurga. Haning yang paling besar sekali kita bimbing ni. Jadi kalau ibu bapa masuk syurga, anak tak masuk syurga. Ada rebuh tu. Hak mati dengan rebuh tu, tak masuk syurga. Nabi royak siap-siap dah. Roy pesin. Karena di hujung hadis tu Nabi kata, illa ayyatubu. Malaikat mereka itu bertaubat. Kalau taubat, dah taubat, tak apa. Kalau tak ada taubat, mai misit kausawan. Ni ibu-ibu ayah. Besarlah, besar-besar. Tapi kita buat tak karik mana je. Pak adik-adik kita begitu juga, werung-werung. Sebenarnya kita jangan kacau lah. Benda tu kita masuk neraka. Tuhan boleh neraka. Sosopia kerah perut lah lawai Tuhan. Tak benih kita. Tak benih kita. Kita lawai Tuhan. Tak benih kita. Kita nak turut Tuhan juga. Kalau tak sehidraman telot ciwit. Melekat kita nak masuk neraka. Tak apalah. Kalau kata neraka, neraka ni puluk deria ke. Neraka ni bubur kacil lah. Kalau neraka ada penuh dengan api-api azab-azab. Jangan. Salah mulut. Jangan salah mulut noyak tu. Neraka Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu ayah-ayah malam ni. Maka terlebih dulu, terima kasihlah kepada Nayuk kita.
sebagai tua upacara dan juga rong nayuk gitu. Nah, rong-rong dia semua. Juga leka dia. Peratan sepa dia. Dan pekerja-pekerja semualah bukalakon tuktan. Di dalam ungkong berihan suan tambun. Juga amu terima kasih kepada Neban-Neban. Tutu Nebes semualah. Hak mari lah, tak mari pun terima kasih juga. Tapi terima kasih gitu dah tak mari. Hak mari mau terima kasih kata Nebes-Nebes semua. Dan juga pucuai dia, corobo dia, poroso dia. Dan nak terima kasih juga kepada Oboto sendiri. Dan juga Tok Kemeni. Amu terima kasih belakolah. Tu. Dan amu terima kasih juga kepada Tok Imi, Tok Imi. Tu Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak semua. Terima kasih banyak. Akhir sekali kepada pemuda-pemuda Wairun, Wairun. Hak ni tua sangkan. Hak ni yang paling penting sekali yang kita duk bimbing di hari ini. Iaitu pemuda-pemudi kita. Gano boleh kita bimbing sangat. Karena dialah tukar penyambut kita. Dia tua ten kita lagi ke datang. Siapa dia nak ganti orang tua hari ini? Tok Imeh mati nak pilih siapa dia pula. Tok Khotik tak ada nak ambil siapa dia pula. Rung dia pula sikit lagi. Rung dia morning duduk di kampung pula. Jadi tua pula. Kita duduk di kubur dah. Nesel dua putung atas kepala. Dia pula duduk di kampung. Puak dia pula. Tapi kalaulah puak dia tu pakat pening belaka. Lagu mana kampung? Utuh habis licik. Nak tak? Utuh habis. Ada masjid-masjid tak terpakah. Ada balasah-balasah tak terpakah. Ada obotoh-obotoh tak terpakah. Bilalah berkerja saling tak terpakah. Nak terpakah gena, ia punah injil. Ini macik-macik. Sebab tu penting sekali. Jandrasi dia panggil run. Run ni nak panggil penting sekali. Sebab tu kita kena pisah rum. Lepas ni kita nak pisah, hodok di tarika. Hodok di tarika, hodok kecil-kecil, tak apa. Tapi asuh molek lah, jangan supaya jadi rum baru ni. Rum baru ni, duduk dalam hutan. Nak jadi mula sake semula. Nak jadi dayok semula. Nak jadi orang hutan semula. Tak suka duduk. Duduk sebuah orang biasa-biasa tak ada. Sebab itulah pemuda ni noya tu penting sekali dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena dia orang kuat. Pemuda ni orang kuat. Orang kuat. Ikutlah sebut apa pemuda. Tengok kita buat pintu gerbang, serta je pemuda buat. Tak ada siapa 2 minggu kali. Sudah siap pintu gerbang comel. Tengok. Kalau harap tua, tak sudah. Pakai gede isap aku daun tepi tu. Cekak pinggir tengok. Pakai klik itu. Tapi pemuda sebentar. Dia tak tidur malah. Pintu gerbek, kau gapo, kau dia lah. Haning doyak pemuda. Kekuatan dia pemuda. Sebab itulah pemuda hari ini kena haisamkan kepada dia. Kita kena padu mana-mana pemuda. Kita kena elak dia tu jadi pakar pemuda. Lepas tu pemuda ni kena banyak-banyak kursus-kursus agama. Karena belum dia nak rumah tangga kena reti dulu. Bila tak reti dalam rumah tangga ni lah. Nak ayat tu jadi kucak kacih habis setelah dia berkeluarga. Dia bini tak ada gapa-gapa cerah. Bila bini awak nyanyi ke bini, tapa bini, sepak bini. Kerana tak reti agama. Ini banyak sekali berlaku dalam masyarakat kita. Jadi pendek kata, hari ini kita kena suluh pemuda di dalam kampung masing-masing. Mungkin berapa, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Mungkin kena tahulah. Mungkin kena padulah. Kena ambil lah, kena ajar lah. Itu nak ayat tu pemuda kita. Jadi boleh kita kena buat kursus. Tu. Nah. Buat kerusuh.
Bukan kerusus pun majlis buat nak menikah tu. Orang tu tak padai nak kerusus setara tu. Kita neduk jadi orang manusia ni. Kita kena kerusus banyak sekali. Biar kita reti seko-seko tanggungjawab kita. Nah, we lepahlah panggil tanggungjawab kita. Dimakai juga pemudi kita. Anak-anak darah kita hak belum lelaki lagi. Kena we pahal banyak di dalam biarlah rumah tangga mereka akan akan dirikan rumah tangga sikit lagi. Tidak dia tak tahu gapo. Nikah dua tu hak jatuh pun tak reti, hak tina pun tak tahu ke. Duk ikut rak. Duk ikut rak no ya tu. Tak tahu. Tak tahu hari halal. Tak tahu hak jatuh kata gapo kewajipan dia, tak tahu. Hak tina pun tak tahu nak taat lagu mana untuk lelaki. Macam-macam duk dalam dosa. Duk dalam dosa banyak. Pucanya puca jahil. Puca tak reti. Pucanya tak suncai dengan agama. Hanin kita rasa bimeh-bimeh sangat pemuda-pemudi kita. Di hari ini. Ya. Maka kalau kita tengok ibu-ibu, ayah-ayah. Satu kesilapan dua ibu bapa tu memelah. Siapa dia pun tak ada. Duk cerita-cerita nak wik anak punah tak ada. Tak ada sore habuk. Kata nak kena anak tak ada. Anak tak ngaji pun kita nak tupeh. Ibu bapa nak tupeh belakang. Dia tak ngaji pun tak apa kita tupeh dia kerja. Dia bagi pitih kita. Dia bagi berah kita. Tapi bila kita tu sudah salah jalan, maka anak kita saat itu ia jadi macam-macam. Pasal apa tu? Pasal satunya didikan kita di hari ini, kita tak bersungguh mana mengikut Islam aja. Sedekah Islam ni atur molek belakang dah. Islam ni atur molek belakang dah. Sejak anak kita dalam perut lagi dah. Dia atur siap dah. Sehingga sampai hari lahir. Hari beranak kepada anak. Tubik tu suruh bear dah telinga kanin. Telinga kanin ni suruh bear dah. Telinga kiri suruh komak dah. Tu noyak tak ajar Islam, agama Islam. Tubik merah-merah suruh bear telinga. Tengok. Ada tak agama lain sepuluh dengan agama kita? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Agama Islam so je. Ada dah aturan-aturan siap dah. Untuk nak jagakan bayi kita. Untuk nak jagakan anak kita yang kecil tu. Merah-merah lagi tu. Tu nak ayak. Islam yang ajar dah. Suruh bear dah telinga kanan, komak telinga kiri. Selepas pada tu pula 7 harinya suruh awak akikah pula. Suruh buat akikah pula. Beli kambing berekor-rekor. Maha pun beli kerana untuk nak akikahkan anak ataupun cucu. Hani nak ayat Islam ni. Sudah akikah siap buka mulut makan watama siap dah. Minum air zam-zam siap belakang letak nama molek dah. Lepas tu umur 45 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jawi pula. Jawi pula. Anak kita ni yang tercomelnya. Pakak didik sana tu. Bo sudah tu. We mengaji pula. Mengaji derajah 1, derajah 2, derajah 3. Habis derajah ni kita. Kera'an pun dimakriya kira'ati. Ikra' kira'ati. Lepas tu ngapa ni mengajilah surat besar. Mengaji Quranul Karim. Nah. Tu. Tubik dan derajah ni tu, tubik 3 cabar. 3 cabar tubik. Satu ada pergi pondok tu. Pergi pondok. Habis derajah ni tu kak pakai pondok. Tak ada sambung tak dah kusian tak dah. Pergi pondok tu. Pergi ngaji pondok. Dorobayat ribu. Tu nak ya. Ada setengahnya pergi tahfizul Quran.
Ngapa Qur'an anak hatta anak nak ingat Qur'an 30 juzuk. Tuh tengah buat gitu masyarakat. Yang ketiga sambunglah moneng moso ngosa ngosi moha mohu sapa kepada prinjatri prinjatu. Tiga ni anak kita ni. Ni anak kita hak kita duk asuh. Merah-merah daripada kecil-kecil lagu itulah keadaan. Maka bila kita silap sikit dalam asuhan kita tu, ia jadi selalu. Ia jadi selalu. Mana tu daripada derajah satu, derajah dua lagi dah. Silap mana tu? Silap salah kita tak berat mana tetap belajar. Maka anak kita matang selalu dah. Bila ngaji tadika, ngaji patung tak arak, situ yang mula mulang ngona, yang mulang ngona. Yang mula moteng lah. Moteng ke mana tu? Dia cari guru dia dulu. Horahak sama dengan dia. Yang mula gendong. Yang mula ambil duit kita. Pergi ngaji dia tak masuk tempat ngaji, dia pergi rata-rata. Lama-lama tak belajar, tak najah. Bila tak najah tu dia bodoh. Bila dia bodoh tu tambah dengan mabuk pula, situlah timbulnya deraka. Deraka, 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 deraka. Sebab ni Nabi dia royak siap dah. Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 jenis manusia. Ada 4 golongan manusia. Haqqun 'ala Allah Ta'ala. Hak di atas Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Allah Ta'ala tak bagi, tak benar masuk syurga. 4 jenis orang ni Tuhan tak bagi masuk syurga. Orang yang ham. Orang yang Tuhan larang. Ham khausawan. Tak boleh masuk syurga. Ada 4 jenis manusia, ibu-ibu, ayah-ayah. Yang pertama Nabi sebut mula-mula Nabi katakan mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Orang ni maimisit kausawan. Tak ada hak nak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Tuhan tak boleh masuk syurga. Siapa dia? Orang mengekali mabuk. Apa babo mengekali mabuk? Orang ni mabuk seumur. Tak ada beradu lagi. Mati dengan dalam keadaan mabuk. Tak ada beradu dah. Mabuk ke apa? Ikut mabuk arak ke. Mabuk tuak masak ke. Mabuk ketung ke. Mabuk yaba ke. Mabuk ya ais ke. Tak ada kira. Asal kedut dalam mabuk. Tak ada beradu lagi. Mati dalam tu. Mai misit kausawan. Ning hak kita duk bimeh hari ni. Ning lah hak kita duk teranak sana. Duk tekeh sangat hari ni. Nak lagu mana nak keh penahan ni. Maka masalah ni lama dah kita. Gino boleh tak berjaya sekali. Sekali tak ada berjaya lagi. Pasal kita tak betul-betul ruama. Kita panggil tak ada betul-betul pakak sungguh jok. Gana tu? Masing-masing. Ibu bapak pun tak ada dolah mana juga. Tok nebel pun tak ada walah mana juga. Tok ime pun tak ada walah mana juga. Tok kemene pun tak ada malah mana juga. Nayuk oboto pun tak ada malah mana juga. Sininglah pakak sengeh, rengeh, rengeh, rengeh. Jadi boleh jauh itu ya. Benda tu dia yang berderu. Dia yang setambung. Tapi tak hilang penyakit tu. Kerana tak. Seolah-olah tak sekapuh kita tak. Tak sejoin dia panggil. Tak sekali kita. Nak-nak berlaku. Tapi tak sungguh jadi serentak.
Orang Arab kata insijam. Serentak. Ha, ibu bapa pun nak. Tok ime pun nak. Tok nebe pun nak. Tok mene pun nak. Orang kampung pun nak. Dia boleh buat selalu dah. Hani hakikat sebenar. Ngano kata boleh buat? Kerana benda ni kawai anak cucu kita. Anak cucu kita berlakon lah kampung. Tak kira kita tak tahu sore-sore. Tak kira kita tak tahu orang curi sekerak kemarin siapa dia. Tak kira kita tak tahu orang naik petap pukul 12 malam. Tahu berlakon. Sebab apa kita tak boleh buat. Kalau kita buat betul-betul saat itu. Ambil orang ini sungguh dah kita pergi royak dia. Ambil dia buat itu sungguh. Dia tak boleh pergi ke mana. Dia terpaksa dia kena beradu benda ni. Hani nak ayah hak sebenar. Kalau kita nak buat sungguh. Kalau kita nak buat sungguh lagu tu. Boleh. Tapi kita tak. Sama gitu. Tak boleh gitu. Hani kata, tahu kubur gitu juga. Ibu bapa pun tahu ikut dia lah. Tak pakai tu cara lain lah. Pula anak lana-lana. Kau boleh tahu. Hak bahasa katuk sikitnya, hak bahasa merah putih mata. Hak bahasa merah putih mata tu kak. Dia tak kena ambil dia. Dia minta duit tak boleh kerja. Gung. Mari-mari lah rumah pecah bila cing. Pinggir-pinggirnya rembah dia bila cing. Dinding-dindingnya robok dia bila cing. Hak tu baru terasa. Bila ada macam tu, sapa semeleh mek. Sapa kaki pok dengan bajak bau. Tu baru tahu. Tu hak teaching hak sebenarnya. Itulah hak akibat sungguh. No ya tu. Hani no ya tu. Dari sini kita ya ni. Lepas tu masuklah dengan pula kajian air pun berbepuk juga. Kajian air pun berbepuk juga. Baru ni tahan buat kerana ia ada enggak. Padahal ni tahu kalau tak ada enggak. Ia politik juga. Hani nak ayat. Selama mana ada muslihat kau tu kau ni. Dia mau berpadu. Tak ada muslihat ke apa. Lepas gitu lah. Hani nak ayat tahap sebenar kita. Sedangkan Nabi ni pesan dah. Nabi suruh kita asuh anak. Jadi anak kita yang soleh dan solehah. Nabi Nuh tu. Wa waladin salihin yada'ulah. Anak yang soleh yang doa kepada dua ibu bapa. Ibu bapa dia tak mati lagi. Dia doa juga. Ya Allah itu aku. Segalah aku dan mekku dan cikku. Ya Allah. Murah rezekiku. Ya Allah rezeki halal melimpah. Ya Allah. Dimakia juga rezeki mekku, cikku. Rezeki halal melimpah. Ya Allah. Hani anak soleh aku tu. Apatah lagi kita duduk dalam kubur. Kita duduk dalam kubur. Dia selalu ziarah kubur kita. Dia selalu minta apung gapo kesilapan kita sebagai ibu bapa. Ya Allah ya Tuhanku, apunlah dosaku ya Allah. Dan apa kata dosa mekku, cikku duduk mati dalam kubur dah ya Allah. Kalau dia kena azab ya Allah, memberadulah azab dia ya Allah. Kalau kubur dia gelap, mencerahlah kubur dia, ya Allah. Kalau kubur dia sepi, mempeluahlah, ya Allah, kubur dia. Ni anak hak soleh, soleh. Anak lagu tu. Ni Nabi suruh kita tekan. Ni Nabi tekan kita suruh tertinggal anak-anak yang soleh. Maka bila kita pelat sini. Bila kita cuai sini. Maka anak kita pun jadi sengit. Payuhlah anak ya. Ning anak ya ibu-ibu. Ning anak ya pocik panggungi kita di hari ini. Kita dilandakan satu penyakit besar ni. Penyakit ni. Bukan COVID dah. Bukan corona dah ni. Anak ya kata. Dilandakan fitnah besar ni. Tu Nabi royak sendiri dah. Orang yang tak boleh masuk surganya, orang mengekali mabuk. Tak kira. Adik-adik warung ke. Ataupun orang tua dah lekat ketung juga. Anak ada dah.
Tua dah tua lekat ketung juga. Gitu tak? Cuba kita saling air ketung tu jadi air ketung saja. Jangan duk pasung si kondroi. Boleh ke tak adik-adik kita? Kita rebuh daun ketung, kita minum air ketung tu sol. Jangan rebuh muka lain, jangan duk lagu muka lain. Boleh ke tak? Kalau rebuh minum saja, tak ada gapo, tak ada. Tak ada harga gapo. Mati masuk syurga. Hati nak royak kata. Mati masuk syurga. Jangan kita duk pacuh menjadi si kunroi. Hati nak royak kata. Tak ada gapo, jadi hubak pula. Dia kata, oh, dia tu minum air ketung. Gena, dia sakit lutut. Tak apa, tak ada gapo, tak ada gapo. Air daun ketung ni, dia jadi hubak. Kita buat jadi harah. Dia halah apa bila-bila dah harap. Halah ni ya hari itu. Nama tak cek kita hari itu lagi. Tapi learning orang buat jadi harah. Gidebuh ramu-ramu. Mari dia buat witiasa pasung kau tu pasung kau ni. Jadi mepe. Mepe saja tak punuh orang perut habis licin. Lamsai habis licin. Akhir sekali mati dengan keadaan lagu tu lah. Mai misit kau sawan. Dahlah dutah dunia ni toraman habis-habis dah. Dutah dunia ni toraman habis-habis dah. Toraman ke apa? Toraman tua dia, cip tua dia tu. Tahu noya dah. Sakit. Tak sakit gendong kok. Lamsai dia aksi. Lamsai dia jadi makring dah. Makan urat perut dah. Punuh perut dah leh dah. Kita kecik mudah-mudah. Tuh noya. Tidur tak selesa. Makan tak selesa dah. Pas mana kita nak cepat sedap? Tak ada. Yang kedua ke apa? Yang kedua orang suti kapung pakak supah kita berlaku. Pakak hino kita berlaku. Mana tempat kita bahagia, kita melio tak ada sekian. Bawa mati esok Tuhan sumak dalam neraka. Tak rubik pah ke bila-bila. Melio mana kita. Ninglah orang panggil orang rugi dunia dan juga akhirat. Sebab itulah hamba mengajakkan semua adik-adik kita pemuda wairu-wairu. Beradulah. Marilah kita pertenang rumah kapung halami kita. Marilah kita pertenang. Marilah kita maju. Kehidupan kita dalam kapung. Masjid kita, surah kita, kapung kita. Nak macam mana kita nak pergi maju. Maka kemajuan ini nak jadi maju semua, kita kena kembali kepada agama. Kita kena kembali kepada agama. Barulah kita capaikan kemajuan hakiki suruh. Selama mana kita tak kembali kepada agama, kita tak sampai kepada kemajuan hak hakiki sungguh. Selama mana kalau adalah apa panggil pergaulan bebas, tak maju sampai bila-bila. Selama mana orang tak masuk masjid, tak mengaji benda agama, maka selama itulah apa panggil tak dapat kebahagiaan hak hakiki sungguh. Sebab tu kena kembali kepada agama. Bila pakak kembali kepada agama belaka, maka masyarakat kita pun jadi pulih sedia kala. Mutu munduk tinggal. Suih dia ada di mutu pun tak ada bimet. Orang tak curi. Petamu yak selayuk putih besar-besar. Balu panjang-panjang. Tak ada siapa dia teliu dah. Boleh makan tua, boleh makan masak. Tak. Dimakia juga deria. Kita tak ada tunggu pohon dia, kebun pun tak ada gapo, tak ada pihak kosek gapo. Ni nak ayat bila bakat kembali pada agama. Karena agama Islam ni dia asuh siap-siap dah. Dia asuh siap-siap. Sebab tu kena kembali kepada agama. Bila orang kembali kepada agama, dia maju selalu dah. Sifat mengupak pun tak ada dalam kampung. Pelaga orang pun tak juga. Laki bini tak ada deraka gapo.
Kasih saya duk pakak perak anak belako asuh anak belako mengaji belako. Ninglah apangi kuam suk hoteking. Ha gitu dak? Hok ning dah bahagia hok sungguhnya. Kita kena kembali pada agama. Agama lah wak wi menyenangkan kita. Agama menyenangkan kita. Ha agama menenangkan kita. Wak wi kita tenang dan senenya kita. Agama tak ada dah. Wak wi kita tu pocai. Ha tuk sing tuk yang. Wak wi kita ni puas hati segala-gala. Ha wak wi kita ni puas hati segala-gala. Ha tu nak ayat tu. Wak wi kita ni puas hati, puas hati, puas hati. Ha kalau lagi mana tak kembali pada agama, selama itulah kita duk sewe. Kita duk baloh. Buku baloh ni gak Allahu Akbar. Nabi kata tu ada hadis kan. Hadis orang kata alamat kemat penyakit umat zaman dulu. Nah, manusia terlalu serenok. Nabi kata al asyaru terlalu serenok, umatku terlalu serenok. Hari ni buku serenok ni. Buku serenok doah. Buku suka doah. Bila mula suka tahu ke dak? Mula suka di rumah kita nyo amo ingat lagi. Ketika ialah elektrik sapa ke kampung. Ketika jaleta sapa ke kampung. Ketika mutusika apangi pengakut teh sapa kampung kita. Situlah kita mulanya gembira sungguh. Serenak sungguh. Ha serenak kita. Dulu kita dah hidup dalam pelita miok. Orang dulu dah hidup dengan dama-dama. Tak cerah mana, bobo gelak. Tapi tu takut hatu jamin dulu. Karena dia gelak hitam belakang. Dalam kawasan tepi rumah kita munggu hutan belakang. Ha, hutan jadi cerah. Hari ini tak ada dah. Hari ini ada benar, ada tempat tanah lembah. Hak tempat lembah tu. Hak tempat lembah tu. Dia mau tambung habis licin wak rumah dah. Tak ada dah. Bukit-bukit jadi lubeh habis licin. Korok ambil tanah dia. Nak oya tu. Maka pucuk yang pertamanya ni sebab dia. Apa ni? Al-Asyaru terlalu serenok. Serenok ni. Anak kita serenok. Tak serenok kena kok. Kita harung dulu ni, dia rasa lagi susah. Dia rasa lagi susah. Dia rasa lagi pacak litah. Dia rasa lagi buah kaya, buah kemutik. Budak learning tak rasa dah. Tak kenal dah benar. Dia kata pergi benar ke? Mana benar? Gak pun benar. Haa, tu nak ayat orang learning budak tak kerti dah. Tengok pacak tak tahu tegang pun nama duk jekan. Tak kena ibu pacak, tak kena ibu litah. Tak kena wah kaya, wah muting tak kena. Wah gelai tikuh tak kena. Tu nak ayat kata budak lah ni. Haa tu. Celek-celek ada menatian ni dah. Ni celek-celek ada menatian ni dah. Mokpok pun dia beli. Anak-anak yang mahal, dia beli. Hak tu kita berasa pelik juga. Lepas beli tu, dia ngepeh. Supaya dia tapar muka dia sendiri. Saat ni dia tapar, apa dia ngepeh pula. Aku tapar apa-apa, sakit-sakit. Hari tu dah. Dia dah murih anak dia punah. Tapi dia awak punah. Haa, tu nak ayat tu. Lepas beli bukan hak murah-murah ni nanti ni. Kena iPhone kak, garuh kepala lah. 2-30 ribu. Tak beli hak belah-belah, hak 8 ribu, 12 ribu tak beli.
Beli hak 28, 25, 35. Ha tu nak ayat. Ia sendiri pakai hak kecil tu. Ia Samsung Hero. Hak boleh hak pekong hayat, pekong kucing. Ha gitu tak? Anak ni ke Allahu Akbar. Dia tahu cekak. Anak tu duduk ngaji tu kerik kau turun. Beli. Beli, 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 beli. Hani no ya ato terlalu serenok. Terlalu serenok. Bila serenok ning lah. Kawai budak-budak pun tak dengar. Wah orang tua. Ia berasa nak mabuk, ia mabuk. Ia terah dulu. Sain dia terah kau boleh dua kendi. Kena terah dua kendi tu kau jadi nebelah kendi. Jadi 300 kendi. Jadi tak boleh nak. Tak boleh nak beradu. Nak beradu tak boleh. Nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Ni yang panggil terlalu serenok. Serenok. Siapa orang nak tegur tak boleh. Nak royak tak boleh. Marah kau orang. Hans Nabi kata ni. Ni butir pertama. Butir yang kedua Nabi kata penyakit umat jamin dulu. Wal bataru. Apa wal bataru? Terlalu mewah. Ni Nabi kata, umatku akan ditipu. Sayusibu ummati da'ul umam. Akan menipu ke atas umatku ni penyakit umat terdulu. Ha, umatku ni kena pula. Umat zaman dulu kena dah. Umat zaman dulu bukan umatku, umat zaman dulu. Umat nabi-nabi rasul dulu padaku kena dah. Tapi umatku ni kena pula. Bila umatku kena ning lah ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kata dunia ni nak punah dah. Tak lama dah kita hidup dah dunia ni. Dunia ni nak punah belaka dah. Haning nak ayat kata, Nabi kata. Wal bataru terlalu mewah. Pak hari ni mewah dah makcik weh. Pocik-pocik, makcik-makcik tengok hari ni mewah. Hak Nabi kata 1400 tahun dah. Amba duk baca malam ni hak 1400 tahun dulu. Kata manusia akan berubah jadi gini. Katanya manusia akan jadi macam kita di hari ini. Nabi dah royak 1400 tahun dah moci-moci. Hari ini kita tak mati, kita boleh tengok sendiri. Bukan kita dengar berita, kita boleh sampak sendiri. Ha, terlalu mewah. Apa hari ini tengok, mewah ke tak? Mewah. Dah sebuah rumah satu keluarga ni kereta 2-3-4 biji. Kereta 2-3-4 biji. Nak royak kata. Motosikal tak kena royak. Motosikal pakai tatok ke dengan hujan gitu ya. Haning nak royak tu. Orang panggil terlalu mewah. Rumah wak, rumah pesen baru dah moden. Rumah moden baru ni. Ada cermin, ada petok situ, petok sini. Buh batu tu, buh batu ni nak ya tu. Macam-macam. Pada tengok bilik air, terkejut dah. Dululah berok caku. Bunyi gelepuk-gelepuk. Tepi rumah tu ya. Dia caku dua mata cak, duduk situ. Tehri, dia cakap, legelak. Tetap nyamuk dah lepeng. Peng dapat. Sudah siap ambil cok kamu jijak-jijak. Aku akhirnya kelo bagi so. Tu jamin dulu tandah tak ada. Rok dengan caku tepi rumah tu. Ya. Lepas pada tu tandah pula ada. Tandah pun bawah rumah. Suku pada rumah. Tak ada kalinya rumah tak ada. Tu noyak. Tandah kita, bilik air kita. Tu nak ayat. Masuk tandah lah. Tempat likung buat tandah gitu-gitu. Ya kali.
buh kerek dua apa ni, dua kerek ke pakar. Letak kepala dah tu gitu ya. Hari ni tak ada dah, rupa tu tak ada dah. Hari ni rumah cukup siap. Macam negeri luar lah. Bilik air tandah kita comel-comel noyak. Ada dengan cermin menyuluh lah. Ada tempat sakuk kain lah. Ada tempat letak sabung lah. Ada pakar buah lah. Tu noyak mandi saat ni. Tu noyak tu. Lama dah kita. Learning timbul ke apa pula? Learning ramah pakar air pula. Rumah banyak pakar air hari ni. Tak padai panah. Sekali lagi bagai pakar tahu lepas belakang kipas angin. Itu noyak. Dulu pakar TV apa? TV hitam putih. Besar. Ada pusu-pusu. Dan dia pergi bikin. Gak kepong. Bawa peluk. Bawa rapat. Ada. Lepas pada tu, kecil. Lepas pada tu, cobeng. Cobeng, gantung dinding. Learning cobeng pun tak terpakar kerana ada terosak. Tiap-tiap orang. Okay. Tak ada nak dah terosak. Tak ada nak dah terotak. Nak terosak belakang. Hani nak yak kemajuan, nak yak tu. Tak ada dah. Tu nak yak di hari ni, nak yak kemajuan. Hani terlalu mewah. Mewah sungguh. Nak makan kapu hari ni pakcik makcik noyak. Nabi royak. Deria ada sepanjang tahun. Tak ada hak tepat tak kita. Mari hak tahan mari pula. Dokong dimakia juga. Buah topoh tu ada negeri luar. Tak ada negeri kita. Allah. 3 kilo 100 kuk. Buah anggur. Buah zabik. Buah inak. Allah, ada berapa macam. Ada hak hijau, ada hak koku, ada hak tak ada butir, hak butir kecil. Ada berlaku. Dulu nak cari makan tak ada tu. Dulu. Dulu ingat masa ambo kita kat buah paus goro. Allah beli buah paus goro tu kat apa lah. Paus besar tu je, paus goro tu lah. Dia berkata paus goro, segoro lah. Learning Allah. Hotu nama gotu, honing nama goni ada belako. Ada si pau siku, pau lutut ada belako. Tu noyak pau saja. Berapa jenis? Hot learning hot pasu pasu apa lutut pula dah. Nama apa heng ing, apa tahu. Tengok apa pau, saya baru pula. Dulu nak dok mai. Tu nak ayat tu. Dah. Lepas tu ada nyumah hitam. Ada tu. Learning kau banyak. Kau banyak. Ikut. Timur Cina ada sepanjang tahun. Petak tak kena royak. Hari ni royak. Patah mewah apa lagi. Sani terlalu serenak. Sani terlalu serenak. Buku serenak ni jalan juga. Tidak. Wakwi kita ni punah. Bila kita tak kembali kepada agama, tak kering dengan agama, tak pegang dengan agama betul-betul, maka kita sesat. Dibawakan terlalu serenak sana itu, kita jatuh ke dalam parit. Sehingga kita lekat ketagih. Kenapa tu? Terlalu serenak laju. Gi capu bolak dengan terlalu mewah. Ibu bapa kita puwi hatilah. Nak gapo beli. Sok jatuh. Ngaji sok jatuh pun tak apa. Beli motosikal. Beli duk ngepek leblek. Beli leblek. Duit duk ngepek. Beli leblek. Tu. Dulu kering boleh juga. Sekarang beli motor ni tak ada dah. Turun. Lama-lama siapa tak ngaji. Tak ada luluh. Ngaji tak habis peringkat tadi. Tak ada habis derajah ni. Tak ada habis tekak ten ni. Tak ada habis. Apatah lagi nak masuk EU.
Nak masuk EU ni jauh lagi lah. Bila situlah panggil anak-anak kita duduk sesak dalam kejahilan dia. Tu nak ayat. Gapa nama? Dia sakup lakuk lah. Dia jumpa dengan set-set dia. Cuk dia. Dia jadi berlakuk lah. Dia tak ngaji, dia tak semaya, dia tak puasa, dia curi, cukup siap. Orang sebutir kapung pakat supah dia berlaku. Tak ada orang suka dengan dia. Kerana perangai dia teruk sekali. Ini moci-moci nak ayat. Itu heroyak lah deh dah. Ini pucuknya. Yang ketiga Nabi kata, melalaikan kita juga, wakwi kita ni tak sedar juga, watakasuru. Watakasuru. Apa watakasuru? Ni alamat kiamat juga. Nabi kata, umatku lagi akan datang, duk bergaduh. Pakak duk hipung harta kekayaan sebanyak boleh. Watakasuru mana duk badu kayu. Pakak dia hipung harta kekayaan. Dia tu hijau boleh banyak tuak. Tuak goni dia ni pula. Pakak dia badu kayu. Apa hari ni ada ke tak? Ada ke tak hari ni? Peseng ni. Orang kaya dah hari ni. Tak kena royak dah. Tak kena royak dah buku kaya. Ya buku kaya ni terlalu serenak. Buku kaya dah terlalu mewah. Hari ni nak ayat tu. Kaya dah hari ni. Kita tak suka kata dia tu nak boleh lihat tu berjuta-juta. Lah ada duit dia. Hari ni nak ayat tu. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Masa dulu amal kecil-kecil tak ada. Tak ada. Kalau lah kapung ada sika. Sika besar, sika Cina. Ada rias pik dia panggil. Tah, 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 tah. Biar regatis dia bunyi lagu tu. Tang, 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 tang. Sedap dengar. Tang, tang, tang. Sikah. Ya, sikah besar. Orang ada sikah tekah tu. Sebab ada BNW lah ni dah. Dia pakat gila lah. Hak bujah kena kecek dah gila. Anak dara pun gila. Orang ada sikah ni. Mitok lah siapa dia pun. Orang wih dah anak. Tu nak ayak tu dulu. Lepas sikah tu baru magak sinah. Baru magak sina. Baru mutus ika magak sina. Noyak tu. Magak dia tu sina. Besi sina. Tu pun tak ada arah lah. Yang naik riuh. Noyak tu. Tu noyak. Ada magak sina. Nak boleh ke ada macam ni? Allah. Jauh. Sebab tu kita hidup di learning ni. Di saat-saat learning. Nak bat ni. Allah, kita cukup dalam hadis Nabi royak tu kena berlaku. Hasil ni dah. Bila kita hidup dalam kelalaian, Tuhan pun pitenuhlah kita. Uji kita sudah. Kerana punuh habis kawai anak-anak kita. Teriak ibu bapa. Anak dua beradik ya. Dia kata, tak apa dah anak dua beradik ni ke. Mek mati pun boleh baca. Kuluhu dah berkali. Ayah mati pun boleh ziarah kubur dah berkali. Dah punah habis licin. Kena dua beradik tak ketung kedua. Siapa mak nak tidur tak berani takut anak naik semelih. Habis dah. Duklah air mata ibu dan ayah. Sedih ke anak. Sedih ke anak noyak tu. Anak dia mulai cuk perinjak. Anak dia mulai juga, weh, pakai kereta baru pula, kelik jumpa dengan ibu bapa, hari raya, hari apa. Pakai ia comel-comel, halau duit pitih ke ibu bapa dia. Anak kita lah selisih pak depo bahawa kok suria dah. Bahawa wak kok suria. Tak ada mandi dah, duduk dalam rambut, tak ada campu dah. Semaya bear pun tak jumpa, duduk dalam komoh lah. Tua tu napa hitam noyak tu. Tak ada semayang beh. Pah, siapa dia tak sedih ibu bapa. Hani nak oyak tu. Hani nak oyak tu ibu-ibu ayah-ayah.
Itu nak ayat tu. Sebab itulah kita di hari ini munasabah dengan tahun hijrah. Marilah kita pakai hijrah. Adik-adik, wairung-wairung semua. Baba ajak kita berhijrah. Nabi berhijrah, dia duduk Mekah, hidup di Madinah. Fuak kita hijrah ni bukan kata nak hidup nibung, taning, nudak. Hijrah kita dah hari ni, kita tinggal lah benda tak molek. Yang mana selama kening kita buat tak molek. Carilah jalan yang jadi comel. Carilah jalan supaya kita jadi anak yang berbukti kepada dua ibu bapa. Kerana orang wak baik dua ibu bapa ni semelio-melio. Tuhan kena sekali. Tuhan kena sekali. Tidak Tuhan tak pesan dalam ayat Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tu Tuhan kata. Mu jangan duk sembah selain pada aku. Dan ingatlah dua ibu bapa mu kena buat baik. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kerana ibu bapa mu ni bila dia tua esok. Ada kala seorang, ada kala dua-dua tu tupai mu. Mek kita, cik kita dari tua esok itu tupai kita. Dulu ketika kita kecil, dia sangga kita, dia suap nasi kita, dia beli seluar kita, dia beli pakaian kita. Tapi bila kita jadi orang tua dah, ada anak bini dah. Dia tua dah, dia tupai kita. Tu Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan ada royak dalam Quran. Dia tupai kita pula. Ha, tu dia tupai kita. Tapi Tuhan kata ingatlah. Bila tua esok itu pergi kita esok, mu jangan duk lawan mulut dia. Fala takullahuma uf. Mu jangan duk lawan mulut ibumu. Jangan kata uf. Wala tanharhuma. Yang kedua, mu jangan duk buat kasar ke cikmu, mekmu bila dia tua esok. Mu jangan duk huduh ke dia. Mu jangan duk supah ke dia. Mu jangan duk tenang dia. Jangan duk tapar dia. Jangan duk semelih dia. Ni tu hal lagi lah Kroasia dah. Wa kullahuma qawlan karima. Bila mu nak kecek dengan mekmu, dengan cikmu, keceklah wimolek. Jangan mongoh, jangan mecok. Waqfid janahadzulli minar rahmati. Bila mu nak jalan ku dapat ibu bapa mu, mu menunduk, nunduk, nyokok, 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 nyokok lah. Tanda hormat kepada cikmu, mekmu. Tengok Tuhan ajar. Akhir sekali yang kelima Tuhan kata nak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei anak. Mu doa kata ikan mekmu tu. Mu doa kata ikan mekmu tu. Minta kata. Minta lagu mana ya Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei Tuhan ku, builah rahmat kepada dua ibu bapakku ni. Ini banyak. Kama rabbayani sagira. Sebagaimana ia duduk mengasuh mu, duduk pera mu, tekah mu kecil-kecil dulu, ia letih hangat. Bila mu dah besar, dah ia tua, dah mu minta katik rahmat ke Tuhan. Karena ia letih duduk pera mu, tekah kecil-kecil tu. Ia mengandung ke mu 9 bulan. Dia pera pula dah sampai umur 18-20. Habis duit banyak mana, habis rang banyak mana. Ni Tuhan royak 5 perkara. Satu, jangan jawab mulut. Fala takullahuma uf. Wala tanharhuma. Jangan buat kasar, jangan buat kasar ibu apa. Tu. Wa kullahuma qawlan karima. Bila mu nak kecek, mu kecek boleh lah. Tu 3. Waqfit janahadzulli minar rahmati. Bila mu nak jalan dapat cik mu, mek mu, mu nunduklah. Mu rendahkan bahu mu tu, lambung mu tu. Tu. Hak yang kelima tu, hai kata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mu doa kat cik mu tu.
Dia tak mati lagi pun doa kata. Minta Tuhan. Rabbirhamhuma, hai Tuhanku, berilah rahmat kepada dua ibu bapakku ni. Ha tu, kama rabbayani saghira, sebagaimana dia pergo aku, mengasuh aku tekah aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Dulu kau ya doa semua kau aku nak wei aku besar dekat apa ni dekat besar. Dulu ya jaga takut aku demik. Dulu dia jaga takut ketik nyamuk aku kecil-kecil. Ha ya Allah, ya tak mati lagi ni ku minta lah wei rahmat banyak kecil ku mek ku. Apatah lagi kita mati dalam kubur. Dia minta ampun dosa kita, anak kita anak soleh. Hani nak ayat tu Islam. Islam ajar kita nak ayat. Cukup krok boncor. Ha, tapi kita tak kembali kepada agama. Sebab tu kita jadi lalang. Kita jadi tak maju kita. Jadi mundur kita. Pasal apa? Kita tak padu pada agama. Kalau padu pun apa panggil tak sungguh mano. Sebab tu hidup kehidupan kita di hari ni kacau belau panggil. Kacau belau habis. Selerok tabuk habis licin. Anak dia tu dua beradik ketung laka. Anak dia tu empat lima beradik duk tak berjaya berlaka. Haa, tu nak ayak. Jadi haru-haru habis. Bining dia tu lari kepada tok lelaki. Tok lelaki dia tu turut bining piuh hadap ke mana toh. Haning nak ayak tu. Jadi kacau belah habis. Haa, kita panggil selerok kabung-bung habis licin. Haning kita nak ayak. Habis-habis. Anak kita harap habis licin. Hari ni ayat. Makai air hidung, air mata kita. Ibu tak ada dah dia sayang ke anak dia. Bila anak dia kerah perut. Bila dia suruh anak dia tak harap. Dia habis dah ibu ni. Seorang ibu ni orang dia beranak ke anak ni ayat. Dia sayang sekali. Bukan kita manusia sayang. Anak kerah, anak beruk ni ayat tu. Dia galah juga anak dia. Ya galah nak ayat tu. Nah, siapa dia nak mati orang bedi ibu dia. Dia ambil anak dia siung dulu. Siung. Dia tu buk dia. Ha, tinggal anak dia siung dulu. Dia sayang kepada anak dia. Ni fitrah tu saya buat. Apa saja lembu tu lagi kosek anak dia. Berambak sedok dia mampu kerah lagi tu. Hanying sebab juga jawa anak terah. Kiki betih kita siap lah. Haiye sebab tu juga bila you wak anak teragi kosek tengok berak dia perau dah. Haning fitrah tu hai buat dah kasih ke anak. Bila anak kita tak jaya lagu mana perasaan kita dah hari ni. Ha, bila anak kita tak jaya macam mana perasaan kita seorang ibu seorang ayah. Ha tu. Bila tak pakai sungguh hari ni. Dulu deraka sekadar deraka gitu ya dulu. Nah, cik suruh pergi alih lembu, kita pergi main gasing. Ha, cik suruh pergi ambil lembu, lepetai, buat klik senduk, kita duduk main tik. Tu je, mara tua dulu. Learning dog, learning jangit. Siapa tak hera. Siapa ibu bapa Allah ke anak? Allahu Akbar. Allah. Siapa tak berani nak tidur tak rumah sendiri. Ni ambo tengok dengan mata sendiri, ambo tahu sendiri. Bukan khabar-khabar berita angin dah. Mek dia mari teriak rumah hamba. Seorang anak, dua beradik anak. Hak abel tu umur 24. Hak adik tu umur 16, jadi belaka. Hak abel tu bawa kapok, selit kapok. Hak adik ni ialah golok. Mek dia tidur malam, dia kata, babo, ambo tak jenera, babo. Tak harap ke anak takut naik semelih, ambo. Ambo kata, lepas duduk, apa lagi? Pergi carilah kerja ke mana-mana, jauh-jauh, tak ada apa lah. Anak comel-comel tu, kira duduk sana, duit lah. Masuk dalam bank, masuk rak, kiring, mari gitulah. Tak usah padu lah dua orang ni. Dia nak duit, dia takih habis rumah-rumah. Mari-mari pecah belako. Dia alawak sungguh, dia mengamuk sungguh. Dia tak kenal siapa dia. Dia nak semata.
Mek dia dah royak kata dia mata mulai 300 pagi ni. Dewi ke dia lah. Nuang yang pagi 100 orang dah. Pertekara yang minta pula. Dia tahu nak ya. Dia tak boleh siap. Kabung habis tahu mu. Dia lemeh habis licin dengan puyuk, dengan makuk pinggang gelah-gelah. Haning no ya tu ibu-ibu. Sebab tu di hari ni kita kena padu sangat-sangat anak kita. Orang baru hari ni kita padu molek, ingat molek lah. Padahlah kita but rian dah. Orang kakak abis dia duduk leh hutan tak ada arah. Orang tu pun jangan putus harap eh. Kita berdoa semua. Bangun katik kita waktu malam. Minta Tuhan katik. Cuba buat sungguh molek katik. Nah, bang malam. Nabi kata, solu bilail wanna suniyamun. Semayalah waktu tengah malam. Orang sedang tidur. Orang tidur belakang senyap sunyi, kita bangunlah semayal dengan Tuhan. Sudah semaya siap akak tangi. Ya Allah. Ya Allah itu aku apunlah dosa ku. Ya Allah. Dan dosa dua ibu bapa ku. Ya Allah. Dan dosa tu nenek ku. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Baliklah hati anakku. Ya Allah. Kano gitu lalu. Ya Allah anakku ni. Ya Allah tak kena ibu bapa ni. Ya Allah. Dulu comel. Ya Allah anakku ni. Ya Allah. Giduk best sejik dah. Ya Allah. Geno jadi gini, ya Allah, aku royak ni padamu, ya Allah. Malam ni aku bangun, ya Allah, aku nak royak kamu, ya Allah. Ya Allah, baliklah hati anakku jadi anak yang soleh, ya Allah. Belalah yang tak ngaji, tak cukup, dia jateri pun tak apa, ya Allah. Ya Allah, baliklah hati dia, ya Allah, aku tak tahan, ya Allah. Aku siapa takut nak tidur, ya Allah, takut dia kacau aku, takut dia derakor aku, ya Allah. Bangun tengah malam, kecek dengan Tuhan katik, minta katik. Jangan dak langsung gitu. Jangan dak langsung. Kita ni jarang no ya. Ni buat kita semua ni malam ni. Berapa orang ya hok baso bangun sungguh. Bangun tengah malam. Sebulan we ada 2-3 kali pun tak apa dah. Bukan tiap-tiap malam. Untuk kita nak minta Tuhan kecek sama sore. Apa ni munajat. Kecek sama sore dengan Tuhan. Kita dok royak dia, dok minta dia, dia dok dengar. Dia tengok, dia nampak kita, dia dengar kita dok kata gapo dok minta dia. Bila kita minta dengan hati suci ikhlas sungguh insya-Allah. Tuhan akan balik anak kita hodok leh hutan dok rebuh tu. Tiba-tiba rajin masjid pula. Dia balik dah. Dia tak si dah. Dia bertobat dah. Dia teriak ke masjid. Dia sesak dah. Anak kita jadi soleh semula. Jadi anak soleh semula pula. Bukan dia minta maaf kepada. Kepada dua ibu bapa dia. Di atas kesilapan. Kenapa? Kerana anak ni nak ayat tu. Sebab yang pertama dia mengekali mabuk tu tak boleh masuk syurga dah. Yang kedua Nabi kata wal aqu li walidayh, anak yang derhaka kepada dua ibu bapa, mai misid kausawan. Hani no ayat tu. Tak boleh masuk syurga ibu-ibu no ayat. Anak derhaka dua ibu bapa. Pastu dua ni dia oleh kali dah. Ya duduk sekali dah dua ni derakon. Dan dia mabuk, ya derakon lah. Tidak, dan dia mabuk tu. Mabuk so tak boleh masuk syurga dah. Gi derakon pula yang kedua pula tak boleh masuk syurga juga. Oh, tak ada royak lah. Orang dia mabuk pun otak, ya derakon, lawe lah. Bukan lawe mek dia saja, tak kira siapa dia. Siapa dia mari galen dia, dia alawak lah. Siapa dia mari sekat dia, dia tak kenal siapa dia. Haning nak ayat kata, anak yang yang berkaitan, yang sakut paut dengan ketagih-ketagih ni ayat tu. Islam dia ajar molek. Sepuluh amur kata tadilah.
Tubik merah-merah kita ni kat wei kacau beranak noyak atau bukan seni. Ibu bapa duk beranak sore-sore bukan seni. Kalau sekolah atau beranak tinggal hingga lagi. Beranak kena pera pula. Susah dalam pera tu lama mana. Umur 18 habis mohok dah. Habis dah ngaji apa kita kat tenik. Habis mohok dah, dah minta duit lagi. Cek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit. Iwa sepuluh mek dia ada kelel duit. Ha tu nak ayat anak. Tak boleh makan jasa lagi. Umur 18 tak boleh makan jasa lagi. Tak ada lagi rai rap, rai dai dia tak ada. Nah, dia main rai cair semata. Habis, habis, habis. Nung habis you nu. Masuk mahawati alai, kau kuat habis. Boh habis mahawati alai, klik duduk saja pula. Lebih lagi, mari deraka pula dah. Allahu Akbar. Wahwi ibu dia siacai dengan dia. Siapa dia wahwi ibu, bapak dia tu siacai dengan dia. Orang ni mai misit kausawan. Ni nak ayak ke anak-anak semua pada malam ni. Adik-adik rumanjo kita. Ingat molek. Siapa dia wakwi ibu susah hati dengan sebab dia. Kita kecil bahasa kapung tu siapa dia wakwi air mata mek dia tubik. Wakwi air mata mek dia tubik. Maka orang ni tak ada hak nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan marah sungguh orang deraka dua ibu bapa. Tidak Tuhan tak ajar lima perkara tu. Lima perkara hak saat ni Tuhan suruh anak buat lagu tu. Jangan jawab mulut dia. Jangan kata, jangan buat kasar. Tuhan tu lari ke anak. Hei anakmu jangan buat kasar ke ibu bapa. Lepas tu kalau mu nak kecek-kecek molek. Kalau mu jalan tak payah dia, mu kena nyokok-nyokok-nyokok, nunduk-nunduk-nunduk. Haa, tu nak ayak. Tuhan pesan ke anak. Lepas tu mu doa kata kepada dua ibu bapa mu tu. Minta rahmat kepada Allah Ta'ala. Wih Allah Ta'ala wih rahmat ke mek mu. Kerana hidup hero mu kecil-kecil gitu susah lah. Haning Tuhan ajar lima karo kepada puak kita semua. Haning Islam dengan ayak ni. Ni nak ayak tu Islam ajar belakang dah. Hada jadi sani. Hak ambo baca sani. Terlalu serenok, terlalu mewah. Dan juga duk bergaduh dengan kekayaan. Duk bergaduh dengan kekayaan. Duk hipung harta kekayaan sebanyak boleh. Ha tu. Yang keempat, Nabi kata gapo penyakit umat zaman dulu. Wattabaghudu. Wattabaghudu. Kita panggil kata saling memarahi. Saling memarahi. Apa saling memarahi? Mu murih ke aku, aku murih ke mu. Mu marah ke aku, aku marah ke mu. Mu nyupah ke aku nyupah ke mu. Bahasa kapung kita sini kata balah. Ning Nabi kata, penyakit umat zaman dulu suka balah. Hari ni ada dak nyakit balah ni. Hari ni ada dak nyakit balah. Allahu Akbar. Banyaklah balah makcik wi dalam masyarakat kita. Melayu Islam ni ayat tak kena kecek lah. Balah, balah, balah. Kita sini balah cara sini. Malaysia cara Malaysia. Balah gege semua. Ini nak ayat. Mana kat babo kata rajin balah? Oh, tak ada gamuk babonya kata. Allah tak tahu lagi kau kata puak kita suka balah. Balah tak beradu kita. Mana? Baru ni pilih putai balah seteri. Lepas tu bunyi kata, oh botol pun dah habis warak pula. Ha, nanti nak balah dah. Tidak. Ha, nak balas.
Pada orang kata, tu nebe pun nak beri warak lagi. Ha, nak balas pula. Berapa karut balas saja. Berapa karut balas. Kerana rabuk dalam negeri Sia ni, jenis milih-milih. Tu tu imi tak milih lagi, kata imi milih, siap habis je. Kalau turun tiga orang jadi tiga kelompok lah kampung. Kalau turun empat orang dalam kampung jadi empat kelompok. Hani bala mung kata kat aku kata ke mung. Mung cerita kat aku cerita ke mung no ya tu. Wak betenuh sama sendiri. Siapa mana? Ah tu. Wattahasudu hatta yakunal baryu. Nabi kata yang kelimanya ialah hasuk menghasuk di antara satu sama lain. Sama-sama deki. Tu wattahasudu sama-sama deki, hasuk deki. Hatta yatab hatta takyakunal baryu sehingga berlaku zoling menzolimi. Yakni bakat deki sehingga berlaku bertumpah darah. Siapa bedi mengaku, siapa berkatok mengaku, siapa bertaki mengaku. Ini Nabi kata. Pucus itulah. Ini di antara ni. Ini perkara yang menjadikan musnah kita ni. Perkara yang musnahkan kehidupan kita dah hari ini dah. Bila imej kita sendiri diselimutkan benda saning, tak khabar dah kita. Tak khabar. Hani Nabi kata dalam hadis dia tak ada dah. Ha, tu. Hak tak boleh masuk syurga tadi, pak. Satunya mabuk, yang kedua deraka dulu apa? Yang ketiga Nabi kata, wa aklur riba. Orang makan harta reba macam-macam weh. Orang makan harta reba, orang kerja dengan reba. Pas hari ni ramah ke dah makcik? Hari ni ramah ke dah harta reba ni ramah dah. Kalau kau dalam berita-berita kau bakok ni banyak sekali. Orang peloingan ku. No rabuk. Betul 100 ribu bayar 120. Atau 150. Hak lebih tu duk makan harta reba. Hak 20 ribu tu makan harta reba. Ni orang ploy duitku. Tidak. Hak bayar lebih tu reba. Neraka tak boleh masuk surga. Apatah lagi di hari ni banyak orang ku duit. Wak rumah. Ni orang kerja dengan reba. Hari ni ramai moci-moci weh. Khususnya puak kara cekan. Ku duit tanakan wak rumah. Tanakan pun tengoklah dia orang kara cekan. Anu mak hai. Nah, ku 3 juta bayar 3 juta setengah. Masa ni tahun 8 tahun. Hak setengah tu panggil reba. Ramah ke dah hari ni? Rumah comel-comel ke tepi jalan tu. Kebanyakan kot ku duit tanakan. Nawak kena bini pun karacekan. Tuk laki karacekan. Hari ni nayak tu Allah. Berapa orang yang awak benda tu dengan duit sendiri kekayaan sendiri memang. Golik ku duit tanakan lah. Bayar lebih. Sehingga anak kita ngaji pun reba juga. Pak dia kecil kena kopi lepau. Kena? Anak kita tak ada bosan dah. Hujan lah setahun pun tak apa. Kena? Kawan ada duit ku lah. Anak kawan boleh duit ku lah. Pak pula dia kecil kena kopi. Tidak. Anak dia. Jadi rupa-rupa anak dia ni dia buat kerja benda yang tak boleh masuk surga. Tengok. Tak itu ke? Anak kita nak ngaji mahal. Okay, boleh ku 400 ribu.
Tapi masa bayar ni lebih. Maka kita bayar lebih, itulah panggil kita kerja dengan reba. Kita tak makan kali duit tu, dia makan hak kita. Tapi kita ni kerja dengan reba. Banyak dah hari ni. Allahu Akbar. Tanakan hari ni dah hidup dengan duit kuning. Ya. Aha, tu ni ayat. Yang keempat tak boleh masuk syurga juga. Nabi kata, wa aklu malal yatimi zulman. Makan harta anak yatim secara zalim. Siapa dia makan harta anak yatim, ingat malik, wih, neraka. Tapi siapa dia pera anak yatim, syurga. Dia sama besar dua tu. Ha, siapa dia wak nyanyi ke anak yatim, makan harta anak yatim, pakai neraka lah. Tapi siapa dia pera anak yatim, sangga anak yatim, padu anak yatim, maka orang ini duduk dalam syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, yang duduk royak ni sahid dia. Ketidak sahid dia. Pucuk-pucuk yang menjadi punah anak-anak kita kerana perkembangan dunia di hari ini. Kemajuan dunia, perkembangan dunia, kita hidup dalam jahil, tak ada nak ikut, tak ada nak hamak, maka kita jatuh ke dalam curang, jatuh dalam parit kita. Ha, tu nak ya ada. Nah, tak ada kita. Ha, maju terlajuk. Dunia ni maju, kita tak ada hambak. Nak ya ada. Maka bila tak ada hambak, itulah bagi punah. Kita beli terosak kepada anak kita ni. Sedangkan anak kita tak pandai nak guna. Dia guna kuk sebelah. Apa panggil? Wak dia di bahaya. Dia guna kuk jadi tak pedah tak. Dia ada terosak. Dia tengok benda-benda tak molek dalam ni. Lama-lama dia pun tak sekolah. Ha, lama-lama dia nak hiking. Lama-lama dia tengok benda-benda pilih-pilih. Gambar-gambar orang. Orang tak kena tengok lah ni. Dia pun tengok lah ni. Pakak suka apa? Lama-lama jadi kau punah. Hani kemajuan dia timbul, kita tak pandai nak guna. Heret benda ni, siapa kita jatuh parit. Hani ibu-ibu nak ayat hak sebenar malam ni. Ha, sebab tu nak buat macam mana kita. Kita mengharap kata, buat kita di hari ni. Kena berjalan sama. Kita kena pakat sama. Yang pertama kita kena pahau, marilah warung-warung ni ke dalam kampung. Kena pahau. Tok Ime kena pahau warung mari. Tok Nebel kena pahau warung mari. Kita biar kita duduk rapat dengan dia. Kita kontrol dia. Kita tengok dia. Kita pakat uak belakang. Bila pakat uak belakang serta molek, insya Allah anak kita akan kembali ke pakai jalan. Anak kita akan jadi molek semula pula. Itu dah ayat. Tapi kena kerja semua. Yang pertama sekali, hok rapat sekali, dua ibu bapa. Lepas dua ibu bapa, adik-beradik dia hok tak punah. Lepas tu sepupu dia hok tak punah. Lepas tu pak nakal dia, pak saudara dia hok tak punah. Kena kontrolkan anak kita hak bunuh ni. Termasuklah Tok Nebel sendiri, Tok Imi sendiri semua. Bila keadaan suasana lagu tu, insyaAllah warung-warung kita akan klik ke molek semula. Kerana sing wet long kita, alam sekitar kita jadi molek. Hari ni alam sekitar kita punuh. Punuh. Hani naya. Hari ini seolah-olah kata pendirian orang kita di hari ini terlalu keras laju. Siapa pendirian kita tak ikut orang langsung. Siapa nak kata tak alih dan sehat, tak alih. Hari ini pendirian cujun kita. Tak saya ikut orang, siapa orang tegur tak alih. Ikut aku. Ni. Kau jawab biasa itu susah. Susah sekali. Tuan salah dah. Bila orang nak beki, tak ikut aku.
Belah pernah aku. Tak pernah mau. Ah, ni payah. Karena Nabi kata, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Orang nak molek ni, kena nasihat. Orang nak molek ni, kena dengar nasihat. Kalau tak dengar nasihat, orang tegurai orang tak molek. Tegurai orang yang molek-molek kita tak dengar. Maka punahlah kita. Punah kita. Ah, handing noyak tu, yang mana kita hidup di hari ni, ni kada eh noyak. Ni kada eh, boleh pucuk-pucuk sangat noyak. Tapi yang mau yakin kalau kita bakal usaha sungguh. Sebab tu hari ni kita naknya, pemimpin-pemimpin kita bakal bangun lah tengok. Karena hari ni duduk di orang kita berlaku dah. Nayuk orang kita, tuk nebel orang kita, tuk menik orang kita. Ha tu nak oyak semua orang kita berlaku dah. Sebab tu kita pakai usaha jadi anak-anak kita ni kembali ke pakar jalan. Wih dia sedang molek. Wih dia rasa sesar dan dia menangis kesilapan dia selama mari. Selagi tidak ada cik samnek. Orang ni bila tidak ada cik samnek. Maka orang ni selama itulah dia tak kembali ke pakar jalan. Bukan dia akan turut nafsu hawa dia semua. Sebab tu hijrah kita ni. Kita nak melahirkan kesedaran. Ha, nak melahirkan kesedaran. Ha, nak bawa umat ke jalan yang baik. Bila punang kita niat lagu tu sungguh. Serta dua ibu bapa masing-masing usaha anak lagu tu sungguh. InsyaAllah. Hati-hati kerah anak kita akan jadi lembut. Ha, tu noyak. Jangan kita buat seteru dengan anak-anak kita, dengan warung-warung kita. Walau dia mabuk sekalipun, kita nak happy dia. Kita nak kecek dengan dia. InsyaAllah tak lama, ini adalah ujian Allah Ta'ala. Ha, takkan Tuhan nak hidup gini semua. Ini ujian Allah Ta'ala kepada kita di sini. Lebih-lebih lagi kepada dua ibu bapa yang anak dah. Ha, anak dah punah dah. Anak dah punah dah. Ha, ini ujian Allah Ta'ala. Karena dia Tuhan yang uji banyak, yang uji banyak. Ha, uji banyak sebelum kita nak mati ni uji yang banyak sekali. Ha, sebab tu kita kena kembali kepada agama macam-macam. Kita kena kembali kepada agama. Bila kita kembali kepada agama, sendirilah Allah Ta'ala akan balikkan hati anak kita saat itu. Cari kebenaran. Cari kebenaran. Ha, cari benda molek. Bila dia cari benda molek, dia jumpa. Maka dia bahasa kasih saya kepada dua ibu bapa dia. Bukan dia selalu menangis. Selalu dia peluk ibu dia. Dia cium ibu dia. Dia minta maaf ke mak dia. Dia gantung kaki mak dia. Dia sesah dah. Dia tak mati mak dia ni. Dulu dia mabuk mak. Dia tak khabar diri mak. Ha, kita nak lagu tu lah. We anak kita ni muhasabah sungguh-sungguh. Haning dia panggil hijrah. Ialah melahirkan kesedaran. Itulah hamba boleh ceritanya. Masalah ketagih. Masalah jasiptik. Ya benda ni duduk di kita. Karena dulu tak jadi gini. Tiba-tiba saja kita. Tiba-tiba jadi gini. Pucuk mari mana? Hak hamba bila tadi lah. Hak hamba bila tadi tu cut. Cut den dia situ. Bila orang ni terlalu serenak. Bila orang ni terlalu serenak. Terlalu mewah. Bila orang ni harta kekayaan banyak. Ia jadi. Tak dengar wah orang kata. Tak dengar nasihat orang kata. Ha, tu. Bila tak dengar situlah apa panggil. Kita punuh dah. Ha, ni nak ayat tu. Ha, ni. Kenapa? Karena kita hidup dalam suasana sing wet long tak ni. Dia terikut habis. Dulu kata anak kahwin ya, lo ni pakai anak demo dah. Ha, lo ni sampai cucu mung dah. Dulu anakku ya, habis yang ngerik habis. Karena kita hidup dalam masyarakat. Kita duduk dalam wet long hot to low ya. Kita dalam sangkum sama ya kita. Ha, sebab ni lah. Kita naknya, kita dah hari ni sedar lah.
ibu-ibu, ayah-ayah dah ni tak ada hari dah kita. Lebih-lebih lagi pergaulan bebas kita. Ni satu juga. Hosaning nak ayah atas jasitik. Pergaulan bebas selagi kita. Pergaulan bebas. Tidak pergaulan bebas. Duduk capa aduk kuat lajuk. Tidak. Munak gendong dengan siapa dia tak ada herang. Orang lari tak kerti. Munak main gewe dengan siapa dia. Main. Munak turut gimana. Jatai orang gimana. Ikut dia lah. Memang kata gidik numpah kaduk zina. Ikut ku lah zina ku. Haa ni nayak tu banyak sekali. Haa ni nayak bebas lajuk. Haa ni panggil ni panggil pergaulan bebas. Haa ni nayak tu. Sebab tu banyak mana bini orang turut tu lelaki orang. Banyak mana anak darah kita turut tahan. Tu nayak tu. Sebab ni dah. Tak boleh orang kata. Tak nampak diri. Haa ni nayak tu. Ni pergaulan bebas. Tak boleh orang nak ham. Tak boleh orang nak lari. Tak comel pun. Tak boleh. Haa tu nak ayat tu. Haa ni nak ayat. Lagi kita tak kembali pada agama. Kita tak tahu cupcake secara mana. Tak tahu tak dosa besar secara mana. Tak tahu kata neraka ni kuam toraman dia secara mana. Azab dia secara mana. Kita tak tahu. Kerana kita tak kembali pada agama. Agama lah yang menyatu hakikat sebenar benda ni. Lagu mana. Dari tengah ji. Karena neraka ni. Tuhan buat neraka ni. Dia nak bubuh orang jahat-jahat. Orang tak dengar orang. Orang kata jangan mabuk. Mabuk ha jaga. Ingat neraka. Neraka bakar. Tuhan kata dah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Liyazukul azah. Setiap kali api neraka selah makan orang tu. Luruh daging blok-blok. Luruh. Tak tahulah kepala duduk mana, tubuh duduk mana, punggung duduk mana. Hacu. Bila hacu tu saya kata kena. Badalnahum juludan ghairaha. Aku ganti kulit lain pula. Tu saya kata aku ganti kulit lain pula bila hacu dah. Yang ni tu saya buat lain pula. Tu saya jadi pula. Mana hacu jadi. Bapa tu hewak lagu tu hacu jadi tu. Liyazukul azab. Supaya nak ui merasai azab pedih. Supaya tu nak ui kita rasa kuam toraman. Tu nak ui kita rasa kepedesan. Ha, azab Allah Ta'ala. Setara mana aku lari kita pun tak reti. Mudah tak dunia kita, aku dah ayat dah. Jangan. Muat juga. Ha, tengok. Dia bakar hacu jadi. Nabi royak ke Serina Ali kata, sejel 100 kali lah neraka. Sejel 100 kali, hacu 100 kali jadi. Ha, pasal kaduk eh. Luruh. Tulah hacu habis. Tak tuhan jadi pula. Buat Tuhan jadi royak pula. Adulah. Tersidak. Senyak sorokan hacu. Blum. Tersidak. Dusta pula. Perida. Maaf. Adulah. Dusta pun jidak. Tersidak. Tobak. Minta maaf. Sejah 100 kali duduk lagu tu. Tu sejah. Pak kita masuk ngaku apa je? Kena 40 tahun lah ngaku. Duduk lagu tu lah. Mati tak mati dah. Hacu jadi. Tu hewak. Tu hebakar pula. Boleh jadi orang pula. Tu hebakar pula. Boleh hacu tu hewak pula. Bakar pula. Sejah 100 kali. Inna lillahi wal iyadzabillah. Haning kita kena reti ibu-ibu ayah-ayah semua. Haning panggil cut yang kita kena care dah hari ni. Situ nak ya. Pucah punah situ. Terlalu serenok, terlalu mewah. Mopok lah duk lelok sangat. Siapa anak telajuk. Haa, haning nak ayah tu. Nah.
Ambo rasa cukup lah malam ni. Ambo rasa royak tak buti-buti berlaku dah. Untuk kita bakal memikir berlaku ibu-ibu. Karena tak ada siapa dia no anak tak pakat. No comel berlaku. Nah, hajat hati no comel berlaku. Ha, nak wui anak jaya. Kalau tak ngaji, nak wui cidik, nak wui jadi. Nak wui habis. Kan seksa dia nak wui dia habis jaya berlaku. Rak rinja berlaku. Ibu bapa hati dia besar bila rak rinja anak jaya. Alhamdulillah. Padahal dia kudu hata duit upada. Niga munggo ha. Oi kecek habis uti kapung, kecek hamu. Serati dia tu baru ni datuk tu pun munggo curi bulan gundi. Petah datuk tu pun munggo naik pukul 11 malam. Duriye datuk tu mung juga naik ambil, tak ada tua molek lagi. Ha niga ya. Oge uti kapung pakak aduk, nak supah belako. Nak ke kita sebagai ibu apa tak si, tak si. Ha, derita kita ada anak. Baik tak ada anak. Ha, tu nak ayat tu. Maka benda ni adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ha, sebab itulah kita dah hari ni cari jalanlah untuk kita beki kan. Beki hak bunuh dah baru ni. Nah, ha tu. Hak rumah baru ni jagalah. Jangan we punuh sepang hak bunuh dah. Ah, tu nak ayat tu. Punuh tak ngaji tak apa lagi. Jangan duk. Jangan duk kiokong dengan ajar safety. Karena benda tu tak boleh masuk syurga. Bukit tamadada tak boleh masuk syurga. Moci-moci weh. Apa kita nak ke tak boleh masuk syurga? Tak si. Kita nak masuk syurga belakang kita. Kita tu lelaki kita, bini kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Duduklah syurga belakang. Ya, tu suria pulak ni pulak. Kita nak lagu tu. Tak sih hilang sore habuk keluarga kita. Bimbing-bimbing takut anak sulung tak ada. Wih, lah syurga. Ah, tak ada. Bila tak ada lah syurga, tak ada royak dah lah. Dia duduklah neraka tu macam tu. Kalau dia ada email lagi, dia ada hak untuk masuk syurga. Tapi kalau mati, tak ada email, tak ada gabar sekarang. Sekali dengan Fir'aun. Sekali dengan Haman. Sekali dengan Lee Kuang Yew, Singapura. Sekali dengan John Smeker di Jerman. Ah, tu nak ayat. Tak dubik dah makcik. Oh, kita teriak lah. Teriak, teriak lah neraka tu. Tak ada makan ni. Laisa lahum ta'amun illa min rislin. Orang dalam neraka tak ada makan ni. Ais tegok pun tak ada. Ais tegok pun tak ada. Roti sekeping pun tak ada. Sekup peri sekeping pun tak ada. Duk dalam neraka, duk lagu tu lah. Tak air tak boleh makan. Duk minta air tu kot. An afidu alaina minal ma' kata ahli neraka. Hei ahli syurga. Mulipahlah air kepada aku ratik. Tu. An afidu alaina minal ma. Mulipah air tu wi siapa ke neraka ti aku lapar air. Dia tahu kata orang dalam syurga ni air banyak. Dia dok lahaung kepada orang dalam syurga suruh lipah air tu masuk dalam neraka ti aku lapar air. Tanjak air, panah baro saja. Baro luan-luan. Allahu akbar makcik we kita kena hening pun lepas ingat dah. Kena harai kena gapo sikit air panah Allah ketik 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 ketik. Dek dung dok le neraka dok le api. Tubuh kita ni kayu api dah. Merah nyala belako tak kepala ku muka ku tekak. Sutik tubuh kita ni jadi baru api habis. Tapi tak mati dia ngongak-ngongak. Jalai kau ni. Hunggar kau tu. Sakit. Allah. Tuhan kata, liyazukul azab. Aku nak ui puak ni rasa. Rasa azab. Rasa toraman. Pak kita boleh royak dah toraman. Allah boleh royak. Supaya kita kena bajak eh. Orang kita tanya. Mungkin tu kau kena bajak kau nak. Allah muncul royak lah. Allah sakit. Itu kita rasa. Kata sakit lagu mana. Di neraka pun sebab tu. Tuhan bakar. Bakar. Nak wui rasa.
Rasa sangat rasa. Adalah. Mati. Lain. Hancur. Buat pula. Dia buat pula. Bakar pula. Tuhan ada ule, wak. Hancur buat. Nak wirasa azab Allah Ta'ala. Kerana mu deraka dulu, kau menghidup dunia dulu. Hani Tuhan balasai Allah Subhanahu Ta'ala. Ha, sebab itulah marilah adik-adik rumahnya kita, adik-adik warung kita semua kembali ke pakai jalan. Bolah beradulah benda tu, tobat dengan Tuhan lah. Tidak kita maimisid kausawan. Tak berhak kita masuk syurga. Tuhan tahu masuk syurga. Pahamu dia jadi orang, buat apa nama masuk syurga. Ada kurang main sikit, bukmu jadi orang selek. Oh, baik jadi sial. Dah makan labi, makan musel dah. Senin ayat tu. Pakai neraka ulak-ulak. Ha, sebab tu raksalah agama kita. Ha, raksa, jago imolek. Ha, jago imolek. Habis hilang dan segala sifat. Sifat-sifat tak molek dah diri kita. Ha, kaum ibu, kaum bapak supalah. Duk ngupak kau orang, jangan duk ngupak. Tahu baru Islam. Kita hijrah pun habis. Hijrah mana kata kita tinggal benda tu. Ha tu. Hijrah mana kita tinggal. Benda tak molek kita tinggal. Benda molek kita tekak lagi. Kita kuat lagi. Kata comel dah di lew. Tapi kita cari di kuat. Ha tu no ayat tu. Barulah kita tercapai dengan kebaikan semua. Ha itulah ibu-ibu ayah-ayah. Amba rasa cukup. Nah. Ha, kita sama-sama pisah. Tu amba royak tu di segi hukum tu. Berat rengih anak kita hak mabuk lagu tu dah. Pak kita nilai sendiri lah amba royak siap dah. Nabi pun dah royak siap dah. Ha, tu nak royak tu. Jadi kita sayah habis sayah dah. Nak buat lagu mana? Di antaranya kita doa lah kepada mereka. Yang kedua kita usaha lah sekadar kita. Pakak-pakak semua insya-Allah anak kita akan kembali ke pakai jalan semula. Jadi anak yang soleh dan solehah insya-Allah taala. Ha itulah malam ni ngam rasa cukuplah. Nah sekira kalau ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo dari awal sampai ke akhir ambo banyak-banyak minta maaf. Itu kelemahan diri ambo sendiri. Hak comel-comel ambo dok royak sani. Daripada hadis-hadis Nabi, ambil gunalah kita. Supaya menjadi anak kita ni, anak hak berbukti betul-betul kepada dua ibu bapa. Anak jangan buat ibu bapa kita kecewa. Ha, jangan buat ibu bapa kita ni menitikkan air mata. Siapa dia buat mak cik dia menangis. Itu baik air mata, neraka mung sebagai anak. Ingat malik, kena minta maaf. Siapa dia ada mek di hari ni, peluklah mek kita. Peluk mek kita di hari ni. Cium mek kita. Ha, tanya mek kita nak makan apa. Buat we mek kita suka di hari ni dengan sebab kita. Kita buat we yang pungcai. Jangan buat we dia siacai. Hanya adik-adik semua ingat molek, ingat ibu bapa kita. Jangan buat huduh. Siapa dia buat huduh kat neraka tak tubiklah ibu bapa we. Ingat molek dah. Ha, sebab tu anak-anak dengan dua ibu bapa kena minta maaf semua. Kena minta maaf semua. Memang masa kita kecil dulu takut dia terasa duk sipailah hati dia. Mek maaf kita kata mek. Mek maaflah kita mek kesilapan kita dengan mek. Ha, mek maaf berlaku mek deh jangan buh peruklah mek hok kita mek. Memang takut mek ni sipailah hati kita tak masuk syurga lah mek. Tu kena minta maaf ke mak kita, rakyat kocik kita, sepatulah. Sayalah ke mak kita, sayalah kocik kita. Hanya ibu-ibu, ayah-ayah. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi yang terima kasih kepada Nayuk kita dan Rong, dan juga Leka, dan juga Peratan Sepa semua. Tu. Dan kepada Tuk Nebek kita, dan Tuk Kemenir, dan juga Oboto Tepat Teh. Terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali
Yang paling penting sekali, pemuda-pemudi kita. Pemuda-pemudi kita. Ini nak ayat tu. Nah, tak ada dah. Sayalah diri kita di hari ini. Semoga Allah Ta'ala sayai kepada kita. Kalau kita tak sayai diri kita, Allah Ta'ala pun tak sayai kepada kita. Bila kita mati, dia bulan neraka, dia tak sayai kita. Itulah. Dan akhir sekali, saya terima kasih kepada hadirin hadirat. Muslimin, muslimat. Ibu-ibu, ayah-ayah semua pada malam ni. Yang mana kita dapat beripung malam ni, kita boleh dengar nasihat-nasihat ugamo. Tegore-tegore ugamo. Untuk kita ubahkan sikap kehidupan kita. Karena kita hidup di bulan hijrah. Sama-sama kita nak beralih, nak hijrah belakang daripada diri kita. Iaitu daripada tak molek kepada molek. Hak molek dah, we lebih molek lagi. Itulah kita semua pada malam ni. Amba demo supaya. Maka amba sudahi dengan kata, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. Begitulah kami dari Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapa Sok yang mana mengikramah pada tempat orang beri hasil tempun riang pada malam ini. Ya, kami terima kasih banyak-banyak. Dan sekali, ya tak lupa ucap terima kasih kepada Tenebe dan sekali Aboto-Aboto yang mana berkawan-kawan kita berada di sini. Dan tak lupa juga sekali kepada ibu-ibu bapa dan terima kasih semua. Dan kepada Tahir, sepuluh nayuk kita ada banyak kata. Kita pergi lagi dan kita ajarkan dan cukup sekali pula kepada apa-apa kita dan kita tengok masa kehadapan lagi. Dan begitu.